Ledakan bom beruntun di Surabaya, Jawa Timur yang terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan mengundang banyak perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya dari personil grup musik slow rock Superman Is Dead atau SID, Jering. Melalui akun Twitternya, Jering mengutuk keras aksi terorisme yang memakan banyak korban jiwa tersebut. Ia juga mengajak masyarakat untuk melupakan sejenak konflik di negara lain dan lebih fokus pada kondisi di negeri sendiri. Pemilik nama asli I Gede Ari Astina ini juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur sebagai presiden jika tidak melakukan langkah strategis mencegah aksi terorisme.